Allahumma Inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wariskan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa Allahumma Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyina rahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa hifdhal mursalina إلهام الملائكة إلهام الملائكة المقربين المقربين اللهم اللهم فكهنا فكهنا الدين الدين سلمنا وعلمنا التأويل التأويل رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني فهما baik dengan ad-darsu salisu الدرس الثالث من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي هم طلاب جدد هم طلاب جدد من أين هم؟ من أين هم؟ هم من أمريكا هم من أمريكا أمريكا أهم زملاؤك؟ أهم أهم زملاؤك زملاؤك؟ نعم هم زملائي نعم هم نعم هم زملائي زملائي هم في فصلي هم في فصلي أهم مجتهدون؟ أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم؟ ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله أسماؤهم أسماؤهم ياسر سيرون وزكريا وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال الكسار؟ ومن ومن هؤلاء هؤلاء الرجال الكسار هم حجاج هم حجاج من أين هم؟ من من أين أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان بعضهم من بعضهم الصين من الصين وبعضهم من وبعضهم من اليابان اليابان أين موسى وأصدقاؤه؟ أين أين موسى موسى وأصدقاؤه؟ وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم ذهبوا ذهبوا إلى إلى المطعم المطعم هيا نترجم الدرس الثالث عشر artinya الدرس الثالث pelajaran ke-13 pelajaran ke-13 من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي من siapa هذا siapa itu تيوا يا علي
Ya, artinya itu siapa? Pemuda-pemuda ini. Siapa pemuda-pemuda ini? Yang tinggi, yang paling Yang tinggi. tinggi, Oh, yang Atiwal. paling tinggi Ali. Ya, Ali. Atiwal. Atiwal ini jama dari Towil. Ini halaman Tinggi. berapa, Ustaz, ya? Halaman 68. Siapa? Haulai ini jama dari hadza. Hadza jamaknya haulai. Fityah jama dari fata. Fata artinya pemuda. Siapa pemuda-pemuda ini yang tinggi? Ya Ali, yo. Ya. Ya. Wahai Ali. Kenapa tidak Aliun? Kenapa Aliyu? Karena ada ya. Karena ada ya, ya. Hum tullabun jududun. Mereka yang tinggi jududun. Mereka siswa-siswa yang baru. Ya, siswa-siswa yang baru. Jududun tullabun jama dari talibun. Talib. Jududun jama dari jadidun. Jadidun. Jadi jududun ini naat ya. Naat itu kata sifat mensifati tulab. Berhubung tulabnya jama, jadi jududunnya ikut jama. Min ainahum? Dari mana mereka? Ya, hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum sumalauka? Apakah mereka teman kamu? Ya, apakah mereka zumala? Teman-teman. Teman-teman. Kalau zamil satu teman. Ini jamaknya. Zumala teman-teman. Jamak dari zamilun. Sama seperti sodiq, astiqa. Na'amhum zumala'i. Ya, mereka teman-temanku. Ya, mereka teman-temanku. Hum fi fasli. Mereka di dalam kelas. Mereka di dalam kelasku. Oh, kelasku ya. Ada ya-nya, fasli. Oh, ya. Ya. Oh, faslin baru di dalam kelas. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka rajin-rajin? Ya, apakah mereka rajin-rajin? Ini ada wawu nun jamak mudzakkar salim. Ahum mujtahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Iya, mereka rajin-rajin. Iya, mereka rajin-rajin. Ma asma'uhum? Siapa nama siapa mereka? Nama mereka? Ya, asma jama dari apa? Ismuka. Ismun. Ismun ini kan satu nama. Karena yang ditanya banyak jadi asma. Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nama mereka Yasir, Zakaria, dan Musa dan Abdullah. Dan Abdullah. Waman haula'ir rijalu al-qisaru? Siapakah laki-laki yang laki-laki ini? Pendek. Oh, laki-laki yang pendek. Ar-rijal sama dari apa? Rajulun. Al-qisar sama dari apa? Qasar. Dari qasir. Qasir, jamaknya qisar. Tawil, tiwal. Ya, siapa para lelaki ini yang pendek? Hujajun. Mereka hujajun. Mereka hujaj. Para haji. Iya, para haji. Kalau hajun satu. Haji. Satu hajun satu haji. Kalau banyak hujaj para hujaj haji. Min ainahum? Dari mana mereka? Ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Mereka sebagian dari Cina dan mereka sebagian dari Jepang. Ya. Aina Musa wa asdiqa'uhu?
di mana Bagaimana Musa dan Musa teman-temannya dan teman-temannya astiqah, ini jamak dari apa? astiqah sodik Sotik. hindukun Sotikun hindukun astiqah, sama seperti zamilun itu mana ya. Dhahabu ilal mat'ami, mereka pergi ke mereka pergi ke mereka pergi ke tempat makan. Ya, tempat makan. Mat'am, mat'am itu tempat makan. Baik, bentar dulu Bapak Ibu, saya izin. Tamarin, tamarin. Awil. Bentar, Ustaz. Nah, Ya. kalau pemudi itu, bahasa Arabnya itu kan tadi pemuda kesetiaan ya. Ya, perempuan-perempuan di pemudi, bahasa Arabnya, jamaknya gimana? Gimana? Putus-putus tadi, Pak? Ya, itu fatayat itu, Ustaz. Hah? Fatayat itu Mu. tadi masih bingung. Fatayat sama fityatu. Oh, fatayat itu perempuan, Pak, pemudi-pemudi. Kalau fityah, pemuda-pemuda. Laki-laki. Oh, berarti Tapi yang tadi sama-sama kita pakai baca kalimat pemudi. fatayat. Kenapa? Sama-sama pakai tamarbuto. Fityah, fityah itu pertama untuk kalau fatayat kan anita. Fatayat ini jamak muannas. Oh, gitu. Oke, alif ta. Ini pemudi-pemudi. Ya, kalau fityah itu pakai ta marbutoh, pemuda-pemuda. Jadi walaupun ta marbutoh tapi dia mudzakkar. Oh, lah ya ini. Tuh. Ya, Mak. Sama seperti ikhwah. Ikhwatun pemuda apa saudara-saudara. Kalau perempuan akhwat. Bisa lah dikejar kalau masalah itu. Baik, ada lagi? Yes. Syukran Ustaz. Ya. Hawil al-mubtada, rubahlah mubtada, mubtada itu subjek ya. Fi kullin minal jumal al-atiyah, pada setiap kalimat berikut. Ila jam'in, kepada jamak. Contoh, misalun, hadza qalibun. Ini adalah satu siswa. Ini mufrad ya, talibun. Hadza talibun. Kalau dijamakan, mubtadanya kan hadza. Hadza jamaknya haula'i. Ya, haula'i, maka otomatis khobarnya atau predikatnya jamak juga. Haula'i tullabun. Mereka ini siswa-siswa. Ya. Kalau dia jawabnya. Jelas ya? Ulah. Nah. Baik, silakan Pak Marto. Ulah. Kan. Hada tajirun. Ulai. Artikan itu. Hada tajirun, ini seorang pedagang. Ya. Ulai tujarun. Mereka ini pedagang-pedagang. Iya, bagus. Terus? Hadza hajjun. Ini seorang haji. Iya. Haula'i hujjajun. Mereka ini para haji. Iya, terus? Hadza rajulun. Ini seorang lelaki. Haula'i rijalun. Mereka ini para lelaki. Iya, betul. Hadza kabirun. Ini kabirun besar, Ustaz. Hadza kabirun besar, ya. Ya. Haulai kibarun. Mereka adalah orang-orang besar. Ya. Hadza qasirun. Ini seorang ya. Kabir. Sogirun. Oh, sogir. Hadza sogirun. Ini seorang yang kecil. Aulai sigorun. Sigorun. Mereka adalah orang-orang kecil. Ya. Hadza qasirun. Ini adalah seorang qasirun. Ini sedikit. Qasir, pendek. Pendek. Ini adalah seorang yang pendek. Haula
Non, mereka adalah orang pendek. Kalau tawil ini orang yang tinggi. Mereka adalah orang yang tinggi. Waladun ini seorang laki-laki. Waladun, anak. Laki-laki. Anak. Ala waladun ini adalah anak laki. Ala ulai waladun adalah anak-anak laki-laki. Ini adalah Tidak iman waladun. Halo, Oke, benar. suaranya hilang. Hilang-hilang Pak Marto nih. Berhenti dulu Pak Marto. Lagi hujan kali. Halo, Pak Marto. Pak, guna aja lah. Nanti Pak Marto masih hilang. Masih jalan-jalan Pak Marto. Mantulang Pak Mat. Oke, ini aja Pak Gun, silakan Pak Gun. Sinyalnya hilang Pak Ustaz, maaf nih. Oh putus. Iya. Halo, terus lanjut lanjut. Datang lagi. Ada ibnun ini anak laki-laki ya. Terus. Haulai abnaun. Mereka ini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Hadza amun ini adalah paman ya. Paman bibi. Bibi apa paman ya? Bibi ya. Paman. Paman kan. Hadza amun ini adalah paman. Haula'i amamun. Mereka adalah paman-paman. Ada syekhun ini adalah orang yang sepuh atau orang tua gitu ya, orang tua. Guru ya. Ada syekhun ini adalah seorang guru. Haula'i syuyukhun, mereka adalah guru-guru. Oke, cukup Pak. Berikut. Ada tanya Ustaz. Silakan Pak. Antara waladun dengan ibnun itu apa bedanya? Waladun itu bisa laki bisa perempuan sebenarnya. Walad itu bisa anak laki atau anak perempuan. Tapi kalau ibnun pasti laki-laki. Gitu. Waladun umum. Anak aja. Ya, silakan Pak Gunarso. Ya, Pak Ustaz. Ada zamilun. Ini teman. Atas dulu Pak. Nomor 12. Ya? Ada Taifun. Oh, ada Taifun. Taifun ini apa? Guru. Guru. Tamu. 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 Ini tamu. Ulai Tuyufun. Ini tamu-tamu. Ada zamilun, ini teman, orang teman. Aulai zumaun, zumalaun, mereka ini teman-teman. Ada fakirun, ini seorang fakir. Aulai fukaraun, fukarau. Mereka ini orang-orang fukara. Fukara ini apa ini? Orang-orang fakir. Fakir, orang-orang fakir. Ada goniyu. Ada goniyun. Ada goniyun. Ini orang aduh, kaya. Ulai aganiyau. Mereka ini orang-orang kaya. Ada sodikun. Ini orang apa benar? Sodik, sodik. Sodik teman. Oh teman.
teman. Aulai asdiqau. Mereka ini adalah teman-teman. Ada tabibun. Ini seorang dokter. Aulai atibatu. Atibau. 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 Mereka ini adalah para dokter. Ada Pataya. Fatayan. Fatan apa Fatayan? Fatan, iya. Oh, Fatan. Ada Fatan. Ini seorang pemuda. Ulai Fityatu. Fityatun. Ini kok Tanbin kayaknya ya, Ustaz? Fityatun. Oh, Fityatun ya. Ulai Fityatun. Mereka ini pemuda-pemuda. Yeah. Ada Ahun. Ini saudara laki-laki. Ulai Ikhwatun. Nah, mereka ini saudara-saudara laki-laki. Ada Jadidun. Ini baru. Ulai Jududun. Mereka ini baru. Baru-baru. Ada ada Mudarisun. Ini seorang guru. Ulai Mudarisuna. Mereka ini para guru. Ada Muhandisun. Mereka seorang insinyur. Ini seorang insinyur. Ulai Muhandisuna. Mereka ini para insinyur. Ada Falahun. Ada Falahun. Ini seorang petani. Ulai Falahuna. Mereka adalah para petani. Ada macet apa ini? Mujtahidun. Mujtahidun apa tadi? Orang yang bersungguh-sungguh. Oh, mujtahidun ini orang yang sungguh-sungguh. Ulai mujtahiduna. Orang-orang yang sungguh-sungguh. Ada muslimun. Ini seorang muslim. Ulai muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim. Iya, bagus. Awil al-mufradat allati tahtaha khattun ila jumu'in. Rubahlah kata-kata yang bergaris bawah kepada jamak. Kama huwa muwaddahun fil misal, seperti di contoh. Misal, man hadzal rajulu, siapa lelaki ini? Man hadzal rajulu huwa hajjun. Dia adalah Bapak Haji, Pak Haji. Man haula'i, dirubah ya yang ada ininya. Man haula'ir rijalu. Alasannya kan rajul. Rajul ini karena dirubah jadi jamak jadi rijal. Maka ini isim isyarahnya asalnya hada jadi haula'i. Ya, haula'i jamaknya hada. Nah, jawabannya hum hujjajun. Mereka ini para haji ya, dijamakkan juga. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Silakan Pak Muhammad. Jamaknya aja lupa nih jamaknya. Min aina hadza talib? Min aina hadza talibu? Dari mana anak ini? Siswa ini. Siswa ini. Ini huwa ini jadi hum lagi mereka? Iya. Talibnya juga dirubah. Dibaca dulu nanti baru dirubah-rubah. Min aina hadza talibu? Huwa minal hindi. Dari mana anak ini, pelajar ini? Dia dari India. Iya. Coba dirubah atau libunya.
Min aina haulai. Aina haulai tulabu. Bagus. Hum minal Hindi. Hindi jamak juga ya? Enggak, Hindi itu mufrad, tetap mufrad. Iya, artinya dari mana pelajar-pelajar ini? Minal Hindi. Mereka dari India. Minat Tajirul Kabir. Kabir. Wa Fisuki. Ya. Di mana pedagang yang besar itu? Wa Fisuk. Dia di pasar. Aina Tujarul Kabir. Um Fisuki. Di mana pedagang-pedagang yang besar itu? Mereka di pasar. Iya. Ainal Mudarrisul Jadidu. Di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudir. Dia di samping kepala sekolah. Iya. Mudarrisunal jadid. Jadi itu di manakah guru-guru yang baru itu? Al jududu. Kalau jamaknya berarti al jududu. Inal mudarrisul judud. Mudarrisunal jududu. Ainal mudarrisunal judud. Hum indal mudiri. Manakah guru-guru yang baru itu? Mereka di samping kepala sekolah. Aina talibul jadid. Ahuwa fil fasli. Di manakah siswa yang baru itu? Adakah dia di dalam kelas? Aina tulabul judud. Juduri. Ahum fil fasli. Di manakah pelajar-pelajar yang baru itu? Adakah mereka di dalam kelas? Ahazat talibu ghaniyun. La huwa fakirun. Apakah pelajar ini kaya? Tidak, dia fakir. Aha ula ittullabu. Guna Guanian sama Guna unta apa jamak Guanian Guanian di jamak Alnia Alnia ula ittullabul agnia la hum fuqara fuqaraun fuqaruna fuqaruna. Gak ada kunanya. Para karaknya. Para ya. Apakah siswa-siswa ini kaya-kaya? Tidak. Fukara. Mereka fakir. Ya, cukup. Silakan Bu Nurhaya, tafadhali. Ya, baru nanya Pak Ustaz. Ya, dicoba Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man haza ar-rajulu huwa doifun. Apakah siapa? Siapa? Oh ya, siap siapa? Rojul laki-laki ini dia laki-laki itu adalah tamu. Ya. Man haulai apa ya rojulun? Rijal. Rijal. Namanya Rijal.
Man haula'ir rijalu? Man haula'i rijalu? Hum hum duyufun. Duyufun. Nah ini jamaknya. Duyufun. Ya, gitu ya Pak Ustaz. Hum duyuf. Ya, hum duyuf. Terus lanjut ya. Li ahu kabiri. Kabirin. Ahun kabirun. Li ahu kabirun. Ahun kabirun. Li ahun kabirun. Saudara laki-laki saya. Saya punya. Oh ya, saya punya saudara laki-laki besar. Ya, kakak. Ahun kabir itu kakak. Oh, saya mempunyai kakak laki-laki. Hua tolibun balija mi'ati. Bil jami'ati. Dia pelajar di perguruan tinggi. Jadi li ikhwatun. Li ikhwatun kabirun kabarun kibarun kibarun ya kibarun huwa hum tulabun tulabun bil jamiatin bagus bagus ya Pak Ustaz. Ya, hum tulabun bil jamiati. Jamiati. Oh iya, bil jamiati. Dah, lanjut ya Pak Ustaz. Ya, lanjut. Aina sodi sodi koka. Aina sodi koka. Sodi kuka. Oh, sodi kuka. Aina sodikuka? Di mana teman kamu zahaba ilal ki ila mak apa nih mi mak al maktabah tabahu pergi ke dapur perpustakaan. Oh, al maktabahu, al maktabahu ke maktabati. Al maktabati ke perpustakaan. Di mana teman-teman kamu? Hai, mana temanmu? Oh iya, oh iya. Di mana temanmu pergi ke perpustakaan? Aina sodi astiqo, jamaknya astiqo. Aina astiqo uka. Aina istiqo ka. Astiqo uka. Astiqo uka. Aina istiqo uka. Astiqo uka. Astiqo uka. Di mana teman-temanmu? Zahabu ilal maktabati. Zahabu ilal tab apa ilal maktabati. Maktabati. Aduh ini belum hafal. Bil jamiati. Bawahnya. Iya mana sih? Ilal maktabati. Jadi makta jadi maktabatun. Maktabati. Mereka pergi ke perpustakaan. Ya,
Muhammadun lahu ibnu Sogirun. Muhammad adalah anak dia yang punya apa ya? Yang Sogirun kecil ya. Muhammad punya, dia punya Muhammad anak dia punya anak kecil. Kecil ya. Anak laki-laki yang kecil. Kecil, anak laki-laki yang kecil. Huwa tolibun fil madrasati. Dia belajar di sekolah. Iya. Jadi mu jadi buyar nih katanya. Jemu jadi hu Naun. hula hula ika tolun. Muhammadun. Oh iya, Muhammadun lahu ibnu Abnaun. Oh iya, abnaun togirun. Sigarun. Sigorun. Sigorun. Hum hum talabun. Hum talabun. Tulabun. Oh iya, hum talabun fil madrasati. Ya Bu, fil madrasati satu ya Pak Ustaz. Az apa ini azamilaka azamiluka azamiluka majet apa nih mujtahidun 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 apakah teman kamu majat mujahidun apa yang mujtahidun rajin mujtah mud apa mujtahidun mujtahidun rajin mujtahidun mujtahidun rajin rajin apakah teman kamu rajin mujahid mujahid aduh kok sih mujtahidun 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 na'am na'am huwa mujtahidun hum mujtahidun masih jawaban yang dua satu ini kan iya masih satu terus ya nanti a apa nih ya jamin azumalauka azumalaka majtahidun Jumalauka azumalauka majtahidun mujtahidun ha mujtahi mujtah mujtahiduna na'am hum mujtahiduna ya artinya oh iya apakah temanmu teman-temanmu oh yang ini yang pertama tadi Pak Ustaz apakah temanmu mujtahidun ya teman-temannya mujtahidun rajin-rajin para Pak Ustaz mereka rajin ya Pak Ustaz ya, ya mereka ya. Rajin aduh nih jamaknya belum hafal-hafal nih sama Bu baru pelajari barusan Sogirun jamaknya Sigoru Sigorun ya Sogiro Sangi Sagirun jamaknya Sagoro Sogiro Sigoro 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 iya Sigoro. Oh iya ntar nih aduh ada orang Robana Hablana gitu kan wali walitina warahu maka marubana Robana Sogiro ya
lomba lomba sigoro sigoro camanya sigoro. Iya sigoro. Kalau kalau untuk sendiri sogiro. Sogiro. Kalau banyak kan sigoro. Iya. Iya sogiro ini sogiro. Sogiro kecil dikit. Kalau air laut. Air laut. Sigoro. Air segara segara. Segara itu air laut segara. Segara gitu. Tadi yang goniyu bentuk camanya agenia ya pak. Agenia. Iya, ini mana nih? Agenia, Agenia. Iya, Agenia U. Oh, Agenia U. Agenia U. Boniyu. Boniyun. Baik. Nomor tiga. Atif al-asma al-atiyah. Idofahkanlah isim-isim berikut. Marotan ila ismin dohirin. Sesekali untuk kepada isim dhahir dan wa ukhra ila ismin dhamir dan yang lain kepada isim dhamir. Contoh abnaun diidhofahkan ke Muhammad jadi abna'u Muhammadin. Oh jadi idhofah mudhof mudhof ilaih ya Pak Ustaz jadinya. Ya, aku. Dan abna'u. Ini dia bacakan enggak? Abna'un. Abna'u. Mudah hilang. Sinyal nih lagi buruk saya nih Bekasi. Halo? Ya kecil Ustaz. Kecil? Iya. Halo? Halo? Ya Ustaz. Ya. Silakan Pak Marto. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaun. Asmaun asma'u at-tulabi. Ya, bagus. Asma dirubah deh hum ya Sat ya. Asma'uhum. Asma'uhum ya. Asma'uhum. Artinya artinya asma'un nama-nama siswa. Nama-nama siswa. Nama-nama siswa. Nama-nama siswa. Nama-nama siswa. Nama-nama mereka. Iya, bagus. Terus selanjutnya. Sumala'u. Sumala'u Hamidin. Iya. Teman. Temanku Hamid. Teman-teman Sumala'u Kak. Hamid. Sumala uka ya. Sumala uka. Artinya temanmu. Teman-temanmu. Teman-temanmu. Oh, teman-temanmu. Iya. Terus. Ayo. Astiqa'u. 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 Uhum. Astiqa'ul mudarrisi. Teman ya mudarrisi, teman teman guru. Iya, terus. Astiqa'uhu. Hum, teman-temannya. Iya, terus. Baik, selanjutnya. Iqra'al misal summa hawil al-jumal al-atiyah mislahu. Bacalah contoh. Ya, kemudian rubah kalimat-kalimat di bawah sepertinya. Misal, at-thalibu dhahaba ilal mat'ami. Siswa itu pergi ke tempat makan. Dirubah menjadi at-thullabu. Asalnya at-thalibu mufrad menjadi jamak. At-thullabu.
Fiilnya ikut jamak. Zahabu, asalnya zahaba, jadi zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke tempat makan, ya. Bukan ke tempat-tempat makan, ya. Tempat ya. Makannya satu aja. Silakan, Bu. Putri, silakan. Coba, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. At-talabu. At-talibu. At-talibu jalasa fil la fil fa, fasli. Ya. At-talib. At-talibu. Artinya dulu, diartikan. Siswa itu keluar dari kelas. Siswa itu duduk di kelas. Ya, bagus. Ya, dalam kelas. Atulabu jamaknya atulabu jalasu fil faslin fil fasli is fil fasli mahasiswa itu diartikan dulu. Siswa-siswa itu duduk dalam kelas, di kelas. Iya, kelas. Terus? Al-mudarrisu kharaja Minal madrasati keluar dari sekolah. Iya, terus ini belum di zaman al-mudarrisuna. Oh, al-mudarrisuna. Oh, al-mudarrisuna. Korojanya. Oh, koroju. Jadi jamak koroju. Koroju min. Minal madrasati. Madrasati. At-tajaru. Artinya apa? Guru-guru itu keluar dari sekolah. Iya, bagus. Terus? At-tajiru dahaba ila somuku. Dahaba ila suki. Dahaba ila suki. Atau pedagang itu pergi ke pasar. Ya, betul. Semua pasar, ya. Pasar, asuk pasar. Terus tajuru apa ya? Tajiru. Tajuru dah. Tajiru. Cumanya atujaru. Atujaru. Dahaba ila sumu. Dahabu, jadi
Dahabu. Dahabu. Oh, dahabu. Dahabu ila sumu. Pedagang-pedagang itu pergi ke pasar. Itu pasti. Terus aksan. Baik, berikutnya. Ustaz, jadinya fiilnya juga ikut jamak juga ya, Pak Ustaz? Iya, betul. Fiilnya ikut jamak. Tinggal ditambah wawu alif ya. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Silakan dibaca. Pak Hamid. Tafadhol. Tulabu fil kafi. Hamid. Man ha'ula il awlad. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibu fil fasli. Oh, at-talibu fil fasli. Iya, bagus. Artinya apa? Para siswa. Murid itu siswa-siswa itu ada dalam kelas. Iya. Terus man haula i lil awa lil aulad al auladu man haula il auladu man haula u lil 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 awala awalad aulad aulati aulad aulatu kemana di mana haula mereka siapa haula siapa mereka ini anak-anak siapa mereka mereka ini anak-anak haula tu jamak fiil jamak mereka mereka terus siapa ahum abna uka uka ahum abna uka ahum apakah mereka abna uka anak uka betul anakmu anakmu oh. Ahum abna uka apakah mereka anak-anakmu ya. Lah bukan hum abna'u akhi. Yeah. Bukan mereka anak-anaknya akhi-akhi apa? Teman. Saudara-saudara perempuanku. Saudara laki-lakiku. Laki-laku. Man haula unnasu? Haula innasu. Man haula innasu? Siapakah mereka siapakah mereka ini manusia apa laki-laki manusia manusia siapakah siapa ya maksudnya ya siapakah manusia ini siapa orang-orang ini gitu ya tuh. Ya, orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Hum. Oh, hum. Hujaju. Hujaju. Hum. Hujaju. Min Turkiya. Mereka. Hujaju. Hujaju apa itu? Hujaju. Para jamaah haji. Oh, mereka. Para jamaah haji dari min Turkiya dari Turki. Iya. Aina tijaru. Tijaru. Aina betul. Di mana? Aina tujaru. Aina apa? Aina. Aina di mana? Di manakah tujaru? Tujaru apa betul? Tujar para pedagang. Kemana para pedagang? Zahabu ilal suki. Ilal suki. Zahabu pergi ke mereka pergi ke suki. Suki apa ya?
Pasar. Di pasar. Oh, pasar. Mereka pergi ke pasar. Man haula'ur rijalu? Haula'ir. Man haula'ir rijalu? Siapakah mereka anak laki siapakah anak laki-laki para lelaki? Ya? Siapakah para lelaki ini? Ini apa itu, Tad? Ini. Siapakah para lelaki ini? Namanya haula'ir. Siapakah para lelaki ini? Do. Ah, mana tadi? Bentar. Kum. Doifukum. Siapakah para lelaki ini? Hum doif hum dufu. Dufu. Mereka dufu apa? Duyuf. Doif. Duyuf. Tamu-tamu. Oh, duyuf. Mereka tamu tak mereka adalah tamu-tamu. Iya. Ya, cukup. Alfa. Cukup. Ya. Selanjutnya silakan Pak Gunarso. Ya, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Al-falahuna fil hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Para petani itu di sawah misalnya. Hukul. Hukul, ya sawah. Betul. Sawah. Wa abna'uhum dan anak-anak mereka di sekolah. Madrasati di sekolah. Aina tulabil jadidu di mana para siswa-siswa baru itu bi tulabul jududu. Oh, aina tulabul jududu di mana para siswa-siswa baru itu bi uduhum apa ini bi uduhum uduh. Ya. Ba'duhum sebahagian. Ba'duhum. Oh, ba'duhum. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Sebagian dari mereka di dalam kelas dan sebagian mereka di samping guru. Kepala sekolah. Oh, samping kepala sekolah. Apa ini? Mami. Oh, mami apa? Mami, betul. Mami tujaru kabirun. Tujarun kibar. Oh, tujarun kibarun. Mami ini apa, Ustaz? Paman-pamanku. Oh, paman-pamanku. Paman juga. Kaya. Pedagang-pedagang besar. Pedagang-pedagang besar. Pedagang-pedagang besar. Haulai ikhwa haulai ikhwati mereka ini saudara-saudara perempuanku. Iya. Aina abnauka ya Aliyu? Di mana anak-anakmu ya Ali? Hum fi dakani. Dukani. Dukan. Dukani. Mereka di dalam dukan ini asap apa? Dukan itu toko. Oh, toko. Mereka di dalam toko dukan. At-tulabul kibaru fil apa ini? Mal apa? Mal abi. Buat Batulabul sigoru fil fasli. Para murid-murid baru besar fil mulabu apa sih? Fil lapangan. Malabu di lapangan. Oh, malabu di lapangan. Batulabul sigoru anak-anak yang kecil, siswa-siswa yang kecil di kelas. Fidyatu ikhwatun.
Mereka ini pemuda-pemuda ini. Pastor, pemudi. Pemuda-pemuda ini. Pemuda-pemuda ini ikhwatun. Perempuan ya, Ustaz. Bersaudara. Saudara perempuan. Oh, bersaudara. Saudara. Bersaudara, Ustaz. Afi, jadi Afi, apa nih Afi Tiatu? Abuhum imami, abuhum imamu, imamu adal masjidi. Imama. Imamu, bapak mereka adalah imam masjid ini. Bapak mereka imam masjid. Aula irri. Jalu falahu namin koryati. Lagi para lelaki ini para petani di desaku. Desa. Roju. Rijal. 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 Terus, Ustaz. Lanjut. Oh, ya. Aina tulabu. Aina tulabul jududu. Di mana siswa-siswa yang baru-baru. Akhoroju. Apa ini? Akhoroju. 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 Apakah mereka keluar? Apakah mereka? Keluar. Oh, keluar. Oh, akhroju keluar. Oh, Masya Allah. Maka mereka keluar. Naam, ya. Akhroju, mereka keluar. Dahabu. Dan pergi ilal maktabi ke perpustakaan. Maktabati. Maktabati. Ilal maktabati ke perpustakaan. Ulai, mereka ini al... Apa nih? Toba'u. Al-atiba'u. Muslimuna al-atibatu dokter-dokter ini dokter-dokter ini seorang muslim-muslim naam apakah dokter-dokter ini orang-orang muslim iya. Naam ya hum muslimuna mereka orang-orang muslim li abna'u tigorun apakah saya punya apa ini anak-anak kecil b ba'dhum fil madrasati al apa ini al ibtida iyatun al ibtida iyatun ya oh iyati wa ba'dhum fil madrasatil mutawassitotu maksud mutawassitoti ya Ustaz mana tadi saya memiliki anak kecil sebagian mereka di sekolah ibtidaiyah dan sebagian yang lain di madrasah mutawas SMP, 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 SMP ya. Ya, berikutnya uktub jam al kalimati al atiati. Artinya tulis, tulis. Kata-kata di bawah ini. Kata apa? Jamak dari kata-kata berikut. Oh iya dong. Tulislah jamak dari kata-kata berikut. Kabirun, apa jamaknya? Kabarun. Kabarun. Kibarun. Kibarun. Muslimun, jamaknya. Muslimuna. Muslimuna. Rajulun. Rijalun. Rijalun. Ibnun. Abna'u. Abna'un. Doifun. Duyufun. Duyufun. Fatan. Fatayatun. Fityat. Fityatun. Fityat itu jama dari fatatun. Fityatun. Hajun.
Hujajun. Hujajun. Ahun. Ikhwatun. Ghirun. Ghirun. Tigorun. Tigorun. Tawilun. Tawilun. Kulun ya sawah. Adaifu. Adaifu tamu. Tamu. Asyaikhu. Guru. Anasu. Manusia. Manusia. Al-mat'amu. Al-mat'amu. Rumah makan. Tempat makan. Al-qaryatu. Al-Qaryatu, negeri desa. Desa. Al-Madrasatul Ibtidaiyatu. SD. 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 Baik, cukup ya. Tanya satu, Ustaz. Hukuman tadi apa itu? Hukuman. Hah? Kalau namanya kita tidak tahu apanya bentuk jamak, tapi kita buat saja dengan jamak muzakkar salim, namanya atau muannats salim, bagaimana? Ya, kalau nggak dikenal nggak masuk. Oh, itu. Contohnya masjiduna, nggak masuk. Oh. Bisa. Masjidun. Kalau masjidun jamaknya pakai jamak taksir, masjidun. Oh, jamaknya sawah ya? Ya masjid, oh iya. Masjid. Nah ini bisa ngarang ini. Jadi kalau tawilun ini juga itu ya. Kalau kita buat tawilun atau tawilina, enggak mau juga dia. Iya. Iya. Makanya tiwal. Tiwal. Baik, ada lagi? Saihu, Pak Ustaz. Apa itu? Saihu. Saihun, suyuhun. Suyuhun. Artinya guru. Guru. Senior. Guru senior. Senior. Guru senior. Koryatun. Artinya apa? Koryatun. Koryatun desa. Oh, kebalikannya Al-Madinah. Yang sidikun teman itu sama sidikun teman. Malak zamilun teman juga. Kalau yang benar itu bedanya apa? Nah, sidik pakai kasroh sidik. Oh, sidik. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sidik. Ya tadi tulisannya itu sama, posternya. Iya, sama, bacanya beda. Tergantung kalimat juga ya. Iya, betul. Kalau sedekah beda ya? Sedekah. 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 Infak. Tulisannya beda ya? Sama, asal katanya oh. Dari sedekah juga. Sedekah sama. Baik, selanjutnya kita sampai berapa kita ya? Ustaz, kalau Anda dengar saya as-salatu jami'atan, apa jami'atu itu? Yang benar gimana, Ustaz? As-salatu jami'atun. Jadi ada imam baca jami'atan, saya kadang benar apa salah itu bacanya. As-salatu jami'atan itu. Sholatu jamiah. Sholat itu berjamaah. Jamiatu. Jamiatun. Bagi apa? Sholat. Jamiatun bagi khobar.
Jamiatun sebagai obat. Kalau jamiatan sebagai obat. Mangol B. Mangol B. Mangol B dari? Dari ya, sholat. Bukan. Sholat itu kan nggak butuh. Mubtada nggak butuh mangol B. Yang butuh bikin. Hazihi. Itpain. Kalau mubtada butuhnya khobar. Aksolat. Yang benar aksolat itu jamiatu. Ini perlu dicek lagi nanti ya. Saya coba. Ini jamiatu atau jamiatan? Dan jamiatu. Itu jamiah. Jadi aksolat itu jamiah. Ustaz, ini tadi membentuk apa ya Pak Ustaz? Saya belum ngerti. Fiilnya juga ikut jamak tadi, fiilnya ikut jamak itu membentuk kalimat apa Pak Ustaz? Kenapa Bu? Ini yang kalimat ini kan jamaknya bentuknya mubtada ya, terus kata kerjanya fiilnya juga jamak, itu apa tuh Pak Ustaz kalimat ini? Iya, kalau at-talibu dhahaba, kalau at-tullabu apa artinya? Dhahabu. Dhahabu. Ah, at-tullabu dhahabu, al-mudarrisu dhahaba, kalau al-mudarrisuna dhahabu. Itu aja. Ya itu namanya apa Pak Ustaz? Kalimat apa? Ya itu jadi namanya domir itu kan atau khobar predikat itu menyesuaikan dengan mubtadanya dengan subjeknya. Subjeknya jamak ya, ya khobarnya jamak. Kalimat fi'liyah apa ya. Isim? Nah itu maksudnya. Fi'liyah. Fi'liyah. Kalau dimulai fi'il. Kalimatnya jumlah ismiyah. Baik, selanjutnya ya. Terakhir sampai mana ya? Ya, makasih Pak Ustaz. Wasudusu fardu sab'atin al-ummu. Ini sudah ya? Wasudusu fardu sab'atin sudah belum? Wasudusu fardu sab'atin al-ummu ma'al waladi au al-ummi ma'al waladi au waladil ibni au isnaini fasa'idan minal ikhwati wal akhwat wa huwa lil jaddati indah adamil ummi wali bintil ibni ma'a binti as-sulbi wa huwa lil ukhti minal abi minal ukhti minal abi minal abi bumi wa huwa fardun wasudusu adapun seperanam wasudusu ada pun seperenam fardu sab'atin adalah bagian tujuh orang fardu sab'atin adalah bagian tujuh orang al-ummi yaitu ibu al-ummi yaitu ibu ma'al wala ma'a ketika bersama ma'a ketika bersama al-waladi anak al-waladi anak au atau waladil ibni anaknya anak lelaki waladil ibni anaknya anak lelaki au isnaini atau dua sa'idan atau lebih
Basa'itanatau lebih. Binal ikhwati dari para saudara lelaki. Minal ikhwati dari para saudara lelaki. Wal akhwati dan saudara-saudara perempuan. Wal akhwati dan saudara-saudara perempuan. Bahwa adapun seperenam. Bahwa adapun seperenam. Lil jaddati adalah untuk nenek. Lil jaddati adalah untuk nenek. Indah ketika adamil ummi tidak adanya ibu. Adamil ummi tidak ada ibu. Wali bintil ibni dan untuk putrinya anak lelaki. Wali bintil ibni dan untuk putrinya anak laki-laki. Ma'a ketika bersama. Inti sulbi anak perempuan kandung. Oke, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Fardhu su'adapun seperenam. Fardhu sab'atin adalah bagian 7 orang. Al-ummi yaitu ibu. Ma'a ketika bersama. Al-waladi anak laki-laki. Atau waladul ibni dan bagi anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki. Au isnaini atau dua. Faso'itan atau lebih. Minal ikhwati dari saudara laki-laki. Wal akhwati dan saudara-saudara perempuan. Wahuwa dan adapun seperenam. Lil jaddati bagi nenek. Ketika bersama adamul ummi tidak ada ibu. Wali bintil ibni. Dan bagi anak laki-laki. Ketika bersama binti sulbi anak perempuan kandung. Iya. Terus Pak Muhammad, tafadhol. Wasudusu adapun yang sebagian yang seperenam padu tidak teralang. Padu adalah adalah bagian yang wajib. Sab'atin tujuh orang. Al-ummi yaitu ibu. Al-waladi anak laki-laki. Ketika bersama anak. Atau waladil ibni anak laki-laki dari anak laki-laki awisnaini atau dua so'idan atau lebih minal akhwati di saudara perempuan saudara laki-laki wal akhwati saudara wa huwa dan dianya adapun seperenam lil jaddati bagi nenek
adalah untuk nenek. Adalah untuk nenek indah ketika Adami tidak ada Umi, tidak ada ibu wa binti ibni dan anak perempuan dari anak lelaki ma'a ketika bersamaan dengan binti Silbi, anak perempuan kandung. Iya, bagus. Wasudusu, adapun seperenam, bagian seperenam. Fardu adalah bagian pasti, sab'atin, 7 orang. Ya, siapa itu? Al-Ummi, yaitu ibu. Dengan syarat, ya, ma'al waladi, ketika bersama anak. Kalau mayitnya itu punya anak, baik laki atau perempuan, atau punya cucu, baik laki atau perempuan, yang cucunya itu berasal dari anak laki-laki. Atau ada 2 atau lebih dari saudara-saudara mayit. Maka bagian ibu 1/6. Ya. Kemudian wa adapun 1/6 lil jaddati adalah bagiannya nenek. Dengan syarat ingda adamil umi, ketika tidak ada ibu. Kalau tidak ada ibunya mayit. Maksudnya meninggal ya, Ustaz. Iya, ibunya mayit sudah enggak ada, sudah meninggal atau. Maka nenek itu berhak. Tapi jarang ya. Biasanya ya orang meninggal neneknya sudah meninggal. Duluan. Atau meninggal nenek ibunya biasanya masih ada. Nenek lebih biasanya lebih meninggal. Wali bintil ibni, dan 1/6 itu untuk anak perempuan. Anak perempuan ya, dari anak laki-laki, maksudnya cucu. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama saudara kandung binti sulbi, ya, anak perempuan kan kandung 1. Ya. Kalau mayitnya cuma punya anak perempuan 1, ya dia punya cucu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, maka dia dapat 1/6. As-sudusu wa sebagai apa? Istinab. As-sudusu muqtada. Muqtada fardu mutob. Mutob atau khobar. Sab'atin mutobilai. Badal. An-umi badal dari sab'atin. Ma'a zorob. Al-waladi mutobilai. Au atau waladi maktub al ibni ini mutab ilai atau ini maktub fasaidan hal fasaidan ya fasaidan minal ikhwati jar majrur wal akhwati atau maktub wa huwa mubtada lil jaddati majrur sebagai majrur khabar ingda sorob adami mutabilai al ummi mutabilai wa atau li binti jar majrur al ibni mutabilai ma'a sorob binti sulbi mutab ilaih. Bahwa adapun 1/6. Bahwa adapun 1/6. Lil ukhti adalah untuk saudara, saudari. Lil ukhti adalah untuk saudari. Minal abi dari ayah. Minal abi dari ayah. Ma'a ketika bersama
Ketiga bersama. Al-ukhti saudari. Al-ukhti saudari. Minal abi dari ayah. Minal abi dari ayah. Wal umi dan ibu. Wal umi dan ibu. Bahwa adapun seperenam. Bahwa adapun seperenam. Fardu adalah bagian pasti. Fardu adalah bagian pasti. Al-abi ayah. Al-abi ayah. Ma'a ketika bersama. Al-waladi anak. Al-waladi anak. Au atau. Waladil ibni anaknya anak lelaki. Waladil ibni anak-anaknya lelaki. Wa fardu al-jaddi dan bagiannya kakek. Wabaratul jati dan sebagian kakek. Dan bagiannya kakek. Hingga ketika. Adami tidak ada. Al-abi bapak. Bahwa adapun seperenam. Fardu adalah bagian pasti. Al-wahidi satu orang. Min dari. Waladil umi anaknya ibu. Baik, silakan bersama-sama. 1, 2, 3. Wahuwa adapun seperenam lil ukhti adalah untuk saudari minal abi dari bapa ketika bersama al-ukhti saudari Minal abi dari bapa wal umi dan ibu Wahuwa dan adapun seperenam Fardu bagian yang pasti Al-abi adalah ayah Maha ketika bersama Bagi anak laki-laki atau waladil ibni dan anak dari anaknya laki-laki Wafartul dan bagian pasti jadi kakek minta ketika ada mil api tidak ada ayah wahua dan ada pun seperenam Fardu bagian yang pasti al-wahid dan satu orang laki-laki Min waladi dari anak ibu. Ya, bagus. Seperenam berikutnya yang dapat seperenam adalah saudari seayah al-ukhtu minal abi ketika bersama saudari yang satu saudari seayah seibu atau saudari kandung. Nah, ketika ada satu saudari kandung perempuan dan satu saudari seayah perempuan, maka satu saudari seayah perempuan itu dapat seperenam. Ya. Wahuwa adapun seperenam fardul abi adalah bagian pastinya ayah. Dan syarat ma'al waladi ketika ada anak mayit aw waladil ibni atau anaknya anak dari anak laki-laki mah mayit cucunya laki. Wa fardul jaddi dan bagian pastinya kakek ingda adamil abi ketika tidak ada ayah.
Iya. Jadi kakek itu kalau masih hidup dan ayah sudah nggak ada, maka dia dapat 1/6. Wa huwa adapun 1/6 fardul wahidi, bagian pastinya satu orang. Satu min orang. Waladil umi, dari anaknya ibu. Maksudnya saudara seibu. Anaknya ibu maksudnya apa? Saudara seibu. Kalau ada satu saudara seibu, dia bagiannya 1/6, tapi dengan syarat ya. Dengan syarat-syarat. Baik. Kita tentukan kedudukannya. Wa artinya apa? Wa istinab. Wa mubtada. Lil ufti. Jar majrur. Terus sebagai khobar. Minal abi. Jar majrur. Ma'a. Dorob. Al ufti. Mutafilai. Minal abi. Jar majrur. Wal umi. Atau maktub. Wa istinab. Wa mubtada fardu khobar mutaf dan mutaf al abi mutaf ilaih ma'a dorof al waladi mutaf ilaih au atop waladil mudir maktub waladil ibni ya mutaf ilaih wa atop fardu maktub al jiddi al jaddi mutaf ilaih dorof adami mutaf ilaih al abi mutaf ilaih wa istinab wa mubtada fardu khobar mutaf al wahidi mutaf ilaih jar majrur majrur ummi mutafilai wallahu a'lam bisawab. Pak Ustaz, itu artinya yang 1/6 ya Pak Ustaz. Itu 1/6 ya. 1/6 untuk siapa? Tadi sudah dijelaskan. Jadi yang 1/6 itu buat yang dibaca ini ya Pak Ustaz ya. Iya, itu bukan berarti semuanya dapat 1/6 ya. Tapi punya kesempatan dapat 1/6 kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Terpenuhi, iya, iya. Ya. Nanti ada yang lebih kuat ya. Yang lebih kuat itu akan menghijab yang lebih lemah dari sisi kedudukannya dari mayit. Berarti gugur ya Pak Ustaz? Gugur, betul. Tapi bingung di sini tadi. Ini. Iya. Berarti kalau nggak tahu harus tanya ya Pak Ustadz ya, karena iya. Kan biasanya orang kampung kan. Tanya kalau nggak tahu nanya. Betul. Malu bertanya sesat di jalan. Iya. Coba lihat pohon tali. Ustadz tadi dari anak-anaknya laki-laki tuh jadi punya. Almarhum itu punya anak laki-laki, punya anak lagi gitu maksudnya. Iya, almarhum itu punya anak laki-laki, terus anak laki-laki itu punya anak lagi. Cucu jadinya larinya. Cucu. Saya nggak dapat ya, Tatya. Saya kan cucu juga nih. Kenapa? Saya nggak kebagian cucu. Ya kan karena ada anak laki-laki jadi terhalang. Oh, kalah mana anak laki-laki itu ya. Maksudnya anak laki-laki. Berarti bapaknya belum meninggal misalnya. Ya, gimana? Bapaknya cucu berarti kan anaknya laki-laki itu bapaknya cucu. Anaknya laki-laki yang dimaksud anaknya cucu anaknya laki-laki kan bapaknya ya, cucu tadi kan. Yang belum meninggal. Iya, kalau bapaknya belum meninggal maka cucu itu terhalang. Jadi kalau sudah meninggal semua dia punya cari aja deh. Dapat Pak Marto. Udahlah Pak Marto, nggak usah dihitung itu Pak Marto. Iya, paham Ustaz. Eh, kendala